Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Kabupaten Sukabumi melarang warung remang-remang buka di siang hari saat bulan Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi. Tak hanya itu, tempat karaoke dilarang buka sama sekali selama bulan Ramadan. Hal itu disampaikan Kasatpol PP Kabupaten Sukabumi, Dodi Rukman Meidianto. Dodi menjelaskan, pihaknya sudah menyosialisasikan kebijakan itu ke pemilik warung makan dan warung remang-remang agar tidak buka siang hari saat Ramadan nanti. Dodi menegaskan, pihaknya akan menindak tegas jika ada warung atau tempat karaoke melanggar aturan tersebut saat Ramadan. Akan lakukan apa? Razia warung remang-remang kah atau seperti apa? Menghadapi bulan Ramadan sekarang ini, kami sudah mawar ke seluruh mangsa warung remang-remang, mangsa karaoke, agar tidak buka selama bulan Ramadan, selama bulan suci Ramadan. Ada yang buka itu akan kami perkarakan dengan tegas. Dan kami sudah melaksanakan operasi pekat dari mulai bulan-bulan kemarin. Dan kemarin-kemarin aja, beberapa hari kemarin, kita bersama-sama terutama dengan aparat Polri, TNI dan Polri, kami mengadakan operasi pekat. Kemarin, terakhir 3 hari yang lalu, itu leading sektornya dari Polres, kami bantu dengan beberapa anggota kami untuk mengadakan operasi pekat ini. Nah, alhamdulillah banyak yang kami amankan, terutama minuman-minuman keras. Miras ini ya, yang namanya daerah Pelabuhan Ratu sebagai daerah wisata, memang yang namanya miras itu selalu ada saja. Tapi harus diingat bahwa Kabupaten Sukabumi itu zero toleran untuk alkohol, 0%. Tidak mau tahu bahwa itu karena katanya orang luar negeri itu kebiasaannya minum bir atau minum beralkohol, tidak mau tahu. Di sini tetap zero persen untuk alkohol. Gitu. Jadi kita tidak pandang bulu, mau wisatawan domestik, mau wisatawan asing, tetap tidak boleh ada alkohol di wilayah Sukabumi. Oke. Terutama di Pelabuhan Ratu yang memang daerah wisata. Pak, kaitan tempat karaoke ini di bulan puasa tidak boleh buka 24 jam, sedangkan untuk warung remang-remang tidak boleh bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Silakan. Begini, kalau warung ya, yang warung, silahkan buka malam ya, malam. Tapi dengan tidak ada musik, tidak ada perempuan-perempuan yang nggak benar, gitu. Itu kita akan awasi terus. Kalau untuk karaoke yang resmi itu kami nyatakan tutup 24 jam. 24 jam. Tidak boleh buka ya untuk 24 jam. Terkait yang dari swasta. Nah, kami fokus kepada sekolah-sekolah swasta. Kemarin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!